Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam Pancasila merdeka. Kami koordinator agama cinta di bulan puasa ini mengadakan virtual Zoom dengan nama yaitu Ngabuburit Virtual, yang mana pada kesempatan bulan Ramadan ini kami menangkis apa yang telah menjadi fitnah-fitnah keji dari kelompok orang yang membenci NKRI dan Pancasila ini, sehingga mengatakan Pancasila itu togut, Pancasila itu sesat, Pancasila tidak sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Maka dari itu di bulan puasa ini kami mengundang Gus Saiful Arif SHMH, beliau yang terkenal dengan julukan Ustadz Pancasila, satunya Gus Dur, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila, akan mengkaji sila persila dari Pancasila ini, yang mana apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu sangat sesuai dengan Pancasila yang ada. Pada sila pertama ini yaitu tentang sila ketuhanan dan tauhid kerahmatan, dan kedua sila kemanusiaan dan maqasid syariah. Sila ketiga yaitu persatuan dan nasionalisme Islam. Sila ketiga, sila kerakyatan Islam dan syura. Dan sila kelima yaitu sila keadilan sosial dalam Islam. Agar acara ini bisa dicerna dan dipahami dengan mudah, maka kami ambil satu webinar dengan satu sila untuk ngabuburit virtual agama cinta edisi ke-30 ini. Kami beri tema utama yaitu ngaji Pancasila dengan subtema sila ketuhanan dan tauhid kerahmatan. Dengan narasumber Gus Saiful Ustadz Pancasila dan Diasma Sandi Suandaru MH, pejuang Pancasila, Pusat Studi Pancasila UGM. Acara akan kami laksanakan menjelang maghrib, tepatnya ba'da asar, hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Jam 15.30 sampai sebelum adzan maghrib, live streaming FB, join meeting Zoom. Prakata dan pembuka Gus Soleh Marzuki, saya sendiri. Puisi dan doa penutup Habib Ja'far Sodik, dan moderator yaitu saudara Sir James Whitson. Demikian undangan ini kami sampaikan. Kami harapkan kepada teman-teman semuanya, sahabat agama cinta, ikutilah webinar yang sangat menarik ini. Dan apabila di media sosial ada sekelompok orang yang membenci NKRI dan Pancasila dengan merusak atas nama agama, silakan hasil daripada YouTube ini share, berikan kepada mereka agar mendapat pencerahan. Mari, jangan pernah lelah menjaga Indonesia yang luar biasa ini dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.